Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di siang menjelang sore ini, kembali lagi Bang Mimin menyuguhkan kabar-kabar terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini. Kabar menarik Ayu Ting Ting di siang hari ini datangnya dari postingan wawancara eksklusif ya, antara Mom Ayu Ting dengan MNC TV Group. Di sana terlihat Mom Ayu Ting ditanya ya oleh para wartawan mengenai sosok Shahir Syekh kalau seandainya menjadi pendamping daripada Ayu Ting Ting. Lalu Mom Ayu Ting menjawab, Shahir Syekh adalah sosok yang baik, yaitu penyayang dan sangat sayang terhadap anak kecil. Wah, tentu ini satu bukti nyata ya, Mom Ayu Ting merestui kalau seandainya Shahir Syekh itu jadi pendamping Ayu Ting Ting. Bahkan dia mengatakan Shahir Syekh itu adalah sangat sayang terhadap anak kecil. Tentu anak kecil yang dimaksud oleh Mom Ayu Ting adalah Bilqis ya, karena kita tahu di masa-masa Ayu Ting Ting dan Shahir Syekh dulu berpacaran, Shahir Syekh itu sangat dekat sekali dengan Bilqis. Bahkan Bilqis berulang kali ingin Shahir Syekh lah yang menjadi papanya, terungkap di beberapa kabar-kabar sebelumnya ya. Wah, tentu dengan bukti yang nyata ini, kita yakin ya para Finasya, kalau memang Shahir Syekh itu menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting, dan kita patut bersyukur dari postingan ini, dari tanya jawab ini, kita mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya dari Mom Ayu Ting mengenai sosok Shahir Syekh di mata Mom Ayu Ting dan keluarga. Tentu ini suatu restu ya, seandainya Bang Shahir di India melihat postingan ini, tentu ia pun hatinya akan terteguh dan pastinya ia akan segera datang ke Indonesia dan melamar Ayu Ting Ting. Wah, kita doakan saja ya, semoga Bang Shahir di India melihat postingan Mom Ayu Ting yang berkata sejujurnya yang berasal dari dalam hati mengenai dirinya ya. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.